sebenarnya aku tuh nggak mau ikut campur, cuma apa karena mungkin Ferry merasa dekat kali ya sama saya, jadi dia rajin kembali dan sampai berulang lagi lah. Kejadian KDRT Fena dan Ferry sendiri, aku pertama kali tahu tuh dari dia. Dia yang ngasih tahu berita pertama kalau ada KDRT seperti ini. Kaget ya, kaget dengernya, terus prihatin. Tapi kita nggak bisa apa-apa ya, terus cuma bisa doakan yang terbaik buat kita. Tapi sih sampai sekarang kita komunikasi masih jalan kan? Komunikasi langsung masih. Komunikasinya by SMS aja sama Ferry. Apa yang dikatakan sama Ferry ke Kak Elma sebagai sahabat? Ya, Ferry sih gak banyak ngomong ya, cuma minta maaf kalau selama ini mungkin belum bisa menjadi teman yang baik ya. Tapi cuma menyampaikan kejadiannya gak seperti itu. Ya aku bilang KDRT itu laki-laki tetap salah, apalagi kalau kita lihat kan kondisinya Vena sampai berdarah-darah seperti itu ya. Sebenarnya aku tuh nggak mau ikut campur, cuma apa karena mungkin Ferry merasa dekat kali ya sama saya, jadi dia ada sejarah persahabatan kita, jadi dia cuma menjelaskan mas sebenarnya kejadian tidak seperti itu. Selalu kayak ngemong dua kakak-kakaknya tuh kayak diemong gitu loh. Masih Ferry misalnya aku mau makan atau apa tuh pasti dia tuh yang gercep untuk memikirkan ngebantunya, gercep lah gitu selama. Tapi sempat nanyain gak kondisi Ferry sendiri sekarang gimana setelah ada kasus ini? Kondisinya ya mungkin dia sedih ya, terus bingung. Pemicunya itu malah dari kafenanya membuat kesalahan. Kalau untuk masalah yang terjadi itu mereka berdua yang tahu, saya nggak mau ikut campur juga. Cuma kita sebagai teman hanya memberikan motivasi saja supaya dia bisa lebih tenang, bisa lebih sabar, bisa lebih kuat, itu aja paling yang bisa saya berikan. Cerita yang sebenarnya nasibnya tentang apa yang sebenarnya tadi bilang yang sebenarnya tidak seperti itu kata kampirin gitu ya? Ya itu yang belum diceritakan sama Ferry. Mas Ferry sendiri mengakui kesalahannya nggak sih kan? Mengakui kesalahannya. Pada siapa nih? Mau sama Tete maksudnya? Kalau minta maafnya sama saya. Dulu minta maaf ya. Kalau misalnya aku minta maaf ya Mak, mungkin baru kali ini bisa berkomunikasi lagi. Maafin kalau aku pernah ngecewain kamu. Ya sama-sama Ferry, kita saling memaafkan gitu. Ya aku sudah dengar dan itu pernah. Benar mau salah itu siapa yang namanya laki-laki kalau udah main
kalau terbang ke sana berapa? Hah? Terbang ke sana tuh?
jangan dilihat ininya ya, maksudnya saking keseruannya, saking kedekatannya, saking keseruannya, aduh di gue nggak bisa fokus nih gitu, udah gue fokus nih kayak gitu, maksudnya caring banget. Jadi karena kita videoin ini, kalau lo jadi kalau satu saat ketok nih gitu kan, jadi oh nih pernah jadikan baju kita nih sebenarnya, jadi kayak lucu-lucuan gitu. Karena dia orangnya juga jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.